surat At-Talaq ayat 12 itu Allah SWT berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ya tanazzalul amru bainahunna, maka urusan-urusan semuanya itu turun antara langit dan bumi. Apa tujuannya Allah menciptakan langit dan bumi? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Semuanya itu diciptakan Allah kenapa? Lita'lamu, agar kita punya ilmu, punya pengetahuan. Annallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Jadi diciptakan langit dan bumi ini tujuannya apa? Biar kita kenal Allah. Nah, sayangnya kita tiap hari nginjek bumi, lihat langit yang dikenal makhluk. Gak berusaha untuk mengenal Allah. Sekarang kita harus berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.